Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid yang dikasihi sekalian? Pada hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu anak angkat, yang mana ianya terkandung dalam tajuk besar anak amanah Allah. Ya, dua topik kecil anak angkat dan juga hadanah kita akan baca satu persatu. Sila lihat buku teks pada muka surat 170. Apa itu anak angkat? Anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Apakah hukum pengambil anak angkat? Hukumnya harus kerana Nabi Muhammad SAW sendiri mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda sebelum baginda dilantik atau diutus menjadi rasul. Apakah peraturan mengambil anak angkat? Ada tiga peraturan yang kita akan belajar. Kita lihat dahulu pengenalannya berkaitan dengan anak angkat. Sebenarnya haram memberikan nasab kepada anak angkat. Iaitu macam ni ya. Nasab tu bermaksud keturunan. Contoh Ali ada bapa angkat bernama Ahmad. So tak boleh letakkan Ali bin Ahmad. Ali kena bin kepada bapa kandungnya sendiri. Ini untuk menjaga nasab keturunan keluarga ya. Berdasarkan dalil surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud panggillah anak-anak angkat itu dengan membinkan kepada bapa mereka, maksudnya bapa kandung. Jadi itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT. Jika tidak mengetahui bapa kandung mereka, boleh dipanggil sebagai saudara seagama ataupun menggunakan perkataan maula yang bermaksud anak angkat. Jadi katakan Ali, ya, bapa angkatnya bernama Ahmad, kita buat tak Ali maula Ahmad. Ianya agak pelik ya, perkataan maula, tapi ada pernah digunakan dan juga terdapat dalam ayat Al-Quran. Namun Jabatan Pendaftaran Negara ada cara tersendiri untuk mengatasi masalah-masalah berkaitan dengan bapa angkat dan juga anak angkat. Peraturan yang pertama berkaitan dengan mengambil anak angkat iaitu berkaitan dengan bin binti ke anak angkat kepada bapa angkat. Ia adalah larang di dalam Islam, sangat-sangat dilarang kerana ia dosa besar. Ya, berdasarkan hadis bahawa siapa yang bin bintikan anak kepada bapa angkat ialah dilaknat oleh Allah sehingga ke hari kiamat. Besar ya dia punya dosanya tu. Sedangkan bukan anak dia tapi dia binkan kepada dia sendiri. Terdapat kisah bagaimana perubahan itu berlaku ya sejak zaman Nabi lagi. Nabi mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat dan mengambil nama Zaid bin Muhammad. Namun setelah turunnya wahyu dalam surah Al-Ahzab, Nabi telah menukar nama Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harithah iaitu bapa kandungnya. Dan juga untuk mengukuhkan lagi hubungan anak angkat dengan bapa angkat untuk menguatkan bahawa ianya tak ada hubungan apa-apa, Rasulullah pernah mengahwini bekas isteri Zaid iaitu Zainab untuk membatalkan adat dan amalan jahiliah ketika itu. Iaitu pada ketika itu kalau ambil anak angkat, dia anggap macam anak sendiri ya, sedangkan anak angkat masih lagi tiada pertalian darah. Peraturan yang kedua, batas-batas pergaulan antara anak angkat dan juga keluarga atau ibu bapa angkat dan adik-beradik. Mereka dianggap seperti ajnabi, iaitu masih orang asing, perlu menjaga aurat, perlu menjaga batas-batas pergaulan supaya tidak timbul sebarang fitnah. Ya, auratnya masih seperti aurat dengan orang lain. Melainkan ya, bapa angkat tadi atau ibu angkat. Ibu angkat dah menyusukan anak angkat menjadi anak susuan. Anak susuan dengan ibu susuan seperti ibu sendiri. Dengan bapa susuan seperti bapa sendiri. Begitu juga kan adik-beradik susuan yang lain ya. Peraturan yang ketiga iaitu harta pusaka. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkatnya. Begitu juga sebaliknya ya. Anak tu tak boleh berikan harta kepada ibu bapa angkatnya. Namun mereka berterima harta melalui hibah, hadiah dan wasiat. Kalau wasiat, tak boleh lebih 1/3 daripada harta keluarga angkat tadi. Apa itu hibah? Apa itu hadiah? Hibah pemberian ketika masih hidup. Ya, kalau itu hibah pemberian ketika masih hidup. Kalau hadiah itu pemberian barang seperti biasalah. Barang dibawa kepada penerima dipanggil hadiah. Okay. Dan juga kita lihat apakah hikmah mengambil anak angkat. Orang yang mengambil anak angkat dengan cara yang betul semua mendapat pahala dan keredaan oleh Allah SWT. Boleh membantu meringankan beban keluarga yang miskin ya, untuk memelihara anak yang ramai, keluarga yang susah. Juga menyembuhkan perasaan kasih sayang antara anak angkat dan keluarga angkat. Jadi sebenarnya masih lagi diteruskan ya, hubungan antara keluarga angkat tadi. Dia punya keluarga yang mengambil anak angkat dengan keluarga anak angkat tadi. Jangan diputuskan hubungan di situ.
mengeratkan satu rahim, dan juga bagi siapa yang dah kahwin lama ke, dah kahwin bertak ada anak, itu cara untuk membaiki rumah tangga dengan mengambil anak angkat. Apa hikmahnya? Kenapa tak boleh bin-bintikan kepada anak angkat? Ini dia banyak ya. Pertama, mengiktiraf keluarga bapa kandung. Itu hak anak angkat ya. Harta pusaka bapa kandungnya sendiri. Jaga batas pergaulan, pelihara ya aurat. Memelihara harta pusaka bapa kandung supaya diberikan kepada anak kandung, bukannya kepada anak angkat, sebab anak angkat hanya dapat hibah, hadiah dan wasiat sahaja. Dan paling penting, memelihara hak wali nikah. Bolehkah seorang anak perempuan ketika bernikah bapa angkat menjadi wali? Tidak boleh ya, perlukan wali yang sah, iaitu bapa kandung, ikut sunan lah ya, datuk, bapa saudara, abang dan sebagainya. Jadi bapa angkat tidak boleh menjadi wali nikah. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda semua. Yang mana belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.